Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Holiday Santai. Pada video kali ini saya akan ajak teman-teman kembali jalan-jalan secara virtual di Mall Matahari dan Mogot, Jakarta Barat. Kita akan melihat bagaimana suasana terkini selesai Hari Raya Idul Fitri Lebaran. Kita akan lihat bagaimana suasana di mall ini, apakah sepi, apakah ramai. Mari kita simak selengkapnya dalam video berikut ini. Buat teman-teman yang penasaran, pengen tahu bagaimana suasana dari Mall Matahari Jakarta Barat ini, pastikan teman-teman harus nonton video ini sampai selesai. Jangan di skip-skip juga untuk nontonnya. Pastikan teman-teman harus tenang, harus santai menikmati video atau tontonan yang saya sajikan kali ini, teman-teman. Ini kita masuk dari pintu belakang ya. Kita masuk dari pintu belakang dan kita akan lihat suasananya seperti ini di siang hari. Ini di jam 12 siang saya mulai jalan-jalan di Mall Matahari dan Mogot ini, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sedang menonton, ayo dong jangan lupa untuk bantu like video ini, kasih jempol sebanyak-banyaknya biar saya semakin semangat lagi untuk memberikan konten-konten selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong subscribe sekarang juga. Jangan lupa nyalakan loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Holiday Santai. Baiklah teman-teman, saya ucapkan selamat menyaksikan jalan-jalan di Mall Matahari dan Mogot, Jakarta Barat. Thank you.
Oke, teman-teman, kita sudah keliling-keliling jalan-jalan di Mall Matahari dan Mogot ini. Bagaimana menurut teman-teman untuk suasana terkini dari Mall Matahari dan Mogot ini? Apakah boleh dibilang ramai? Apakah sepi? Silahkan ditulis di kolom komentar tentang pendapatnya untuk suasana terkini dari Mall dan Mogot ini, teman-teman. Saya tunggu ya komentar kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa buat teman-teman yang suka dengan video ini, ayo dong bantu like video ini, bantu kasih jempol biar saya semakin semangat lagi untuk memberikan konten-konten selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong subscribe sekarang juga. Jangan lupa nyalakan loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Holiday Santai. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.